Anggota Komisi A DPRD Palangkaraya Tantowi Jauhari mengajak seluruh masyarakat Kota Palangkaraya untuk bersama-sama menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-79 dengan mengibarkan bendera merah putih selama bulan Agustus. Anggota Komisi A DPRD Palangkaraya mengajak masyarakat dalam menunjukkan semangat patriotisme dan cinta tanah air dengan mengibarkan bendera merah putih di setiap rumah dan tempat umum selama bulan Agustus. Tantowi juga mengajak masyarakat untuk memeriahkan peringatan HUT RI ke-79 tahun dengan menggelar berbagai lomba yang dapat membangkitkan momen Agustusan. Tantowi berharap dengan adanya kegiatan ini, masyarakat Palangkaraya dapat merasakan semangat kemerdekaan dan semakin mencintai tanah air. Dari Kota Palangkaraya, Surya Adiwinata melaporkan.